konten perlintasan kereta api. Kali ini berbeda. Banyak yang harus direview. Banyak yang harus diulang. Inilah program Indonesia Level Crossing. Welcome to Indonesia Level Crossing, guys. Ya, tak lama lagi kereta Lokmer yang dari Rangkas Bitung nggak segera melintas. Karena ada satu hal yang mau gue bilangin, ini udah deket ya. Udah deket Rangkas Bitung soalnya. Jadi begitu nanti masuk jam 9.55, gue harus siap rekam. Atau sekitaran jam 10 nanti akan ada kereta. Nah, ini dia, oke. Mau ada palangnya di sub sih. Oke. Mau posisi palang yang seperti ini atau posisi jalan seperti ini tuh mengingatkan banget sama JPL 293 Kuta Mandala ya, sama hampir sama ya pemandangannya. Cuman ini bedanya dia jalannya kecil. Posnya di sono. Kalau pos 293 Perbes dulu di sini nih. 293 yang di jalur Purwokerto. Ini sama. Oke, model palangin di sub seperti ini ya. Enggak tahu nih masih nyala atau enggak ya lampunya. Oke. Ini juga masih bawaan ya. Soalnya beberapa dari JPL di sub ini pada diganti ke Wantek ya kan. Wantek minimalis besi palangnya. Kalian pikir ini kayu? Bukan. Ini besi, semacam besi atau baja ringan palangnya. Dia tidak memiliki ini juga, apa namanya? Tidak memiliki itu barang benda itu tidak memiliki bandul ya. Kalau dia kan menyebut orang ya kan. Kalau itu menyebut barang atau benda mati. No. Lajur dari sana soalnya jembatan 2 ya kan. Ya udah, gaskan aja langsung. Ini butuh perjuangan banget kesini, buru-buru ya kan. Dari Jambu Baru langsung sono. Gokil gak sih? No? Oh ini masih bawaan juga ya. Kelihatan pendek tapi bon. Oke, saksikan terus di sini di Indonesia Level Crossing. Guys.
Terima kasih telah menyaksikan Indonesia Level Crossing. Sampai jumpa di episode berikutnya setiap hari jam 5 di YouTube Alif Razak.